Allahu Akbar, bareng-bareng. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu Akbar. Satu lagi, Subhanallah, walhamdulillah. Tadi ketika baca Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, yang panjenengan aneh-aneh malah hati saya berikan apa ada yang berdiri tapi ketika barang-barang baca Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Cukup diberikan panjang. Apa yang lain? Jangan-jangan mikirin bos buku-buku tak mari, tidak makan, tidak boleh. Ya Allah, satu kata Subhanallah, Maha Suci Allah. Tidak ada yang bisa mengantarkan kita di tempat ini kecuali Allah. Allah. Keluarga besar kita semua, keluarga besar Mbah Marto Nares, Mbah Elias Sapangat, Allah hadirkan bisa berkumpul bersama juga karena Allah. Tanpa kata-kata Subhanallah tidak akan mungkin kita bisa dekat ketemu dengan Komandan. Asik. Tepuk tangan untuk beliau. Subhanallah, walhamdulillah, syukur nikmat di bulan yang penuh berkah Syawal Idul Fitri dipertemukan oleh Allah. Satu keluarga sana sini jauh ketemu semua oleh Allah, maka hanya ada kata alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Anak-anak kita ikut bahagia, anak cucu kita ikut bangga, apalagi Mbah Marto Nares marah melihat kita semua. Ya Allah, anak cucuku apalagi nanti dapat hadiah. Ya Allah, semoga Allah memudahkan urusan kita. Allah ma. Amin. Jadi foto ini. Apa? Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, para guru-guru kami, para pengisi kami, jangan terlupakan keluarga besar dari Komandan Halim Rashid yang insya Allah yang datang Mbah Marto Nares dan Elias Sapangat. Semoga menjadi keluarga yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ayo hadirin rahimakumullah. Dalam bahasa Inggris mungkin ini orang lain akan hafal. Gusti Allah itu buat yang sami. Ya, mesti bingung. Yang gampang lu lupa, maka Allah menggariskan ada kurang apa? Menggariskan ada bulan Idul Fitri akan apa? Tidak saling lupa. Kalau Ramadan coba kita lihat masjid musola ramai mesti kosong. Allah harim. Sekian banyak ketika bulan Ramadan jam 5 jam setengah 6 sore yang ditunggu coba sekarang ketika sudah bulan Syawal, masih ada di antara kita yang ingin mendengarkan adzan maghrib? Ah, nggak pernah. Enggak ada yang ini. Karena ini banyak orang ngomong banyak, terus kita tak pakai bahasa Inggris, masa nggak mau ngomong. Ampun, Allah mengharuskan itu semua. Maka datanglah bulan Syawal untuk saling memaafkan. Bahkan Nabi Muhammad SAW pernah suatu ketika tidak bulan Ramadan, ketika khutbah, tahu-tahu Nabi bilang amin. Amin, amin, tanpa ada sesuatu, tahu-tahu Nabi langsung bilang amin 3 kali. Selesai khutbah, selesai salat Jumat, sahabat tanya, ya Rasulullah, kenapa di Rasulullah di akhir khutbah kok mengucapkan amin 3 kali? Apa kata Rasulullah? Yang pertama, malaikat datang,
Ya Allah, kalau malaikat sudah datang ke tengah-tengah kita, angkat tangan yang ingin didatangi malaikat mencabut nyawa. Kalau malaikat mencabut nyawa datang, yang ditanyain dua, pengen mati sekarang atau diberikan panjang umur? Panjang umur sampai kapan? Manut. Usia berapa? 100? 200? Umur 60 sudah dipohab, sudah gak kuat semua. Kemudian malaikat bilang, ya Rasulullah, aku berdoa sangat engkau terima puasa seseorang yang ketika di akhir puasa dia tidak mau meminta maaf pada orang tua. Rasul langsung bilang, amin. Yang kedua, ya Allah, malaikat doa ini, malaikat yang berdoa, ya Allah, jangan engkau terima puasa seseorang yang di akhir puasa dia tidak mau meminta maaf pada saudara. Pada saudara ini, apa Rasul langsung ucapkan, amin. Yang ketiga, ya Allah, jangan engkau terima puasa seseorang yang di akhir Ramadan dia tidak mau minta maaf kepada sanak saudara, tetangga dan sekitar. Rasul langsung jawab, amin. Maka kesempatan ini kita saling memaafkan. Jangan sampai ada dusta di antara kita. Maka ayo kita mohon kepada Allah, semoga kita semua diberikan kebahagiaan oleh Allah sebagaimana Allah membahagiakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada doa yang tahu, ada doa yang dibaca oleh Nabi Adam alaihi salam. Angkat tangan yang tahu doanya Nabi Adam ketika diturunkan di muka bumi. Ayo, 50,000. Robbana dzalamna anfusana. Yang pertamanya, yang kedua ada solawat yang dibaca Nabi Adam alaihissalam. Yang tahu solawat yang dibaca oleh Nabi Adam alaihissalam ketika Nabi Adam dalam kondisi yang muda, Nabi Adam dalam kondisi yang susah karena diturunkan oleh Allah dari muka bumi, dia bingung harus ketemu dengan siapa, mencari siapa, dan harus kemana. Ayo, yang tahu, saya kan tahu. Siji, loro, telu, bar. Doanya adalah sholawat Jibril. Sallallahu Jangan
penutup tuh mana kata lo? Untuk oh, nah, NXT mana mau masih melek? Ah, udah melek abis Allah. Kita harus paham siapa bah kita, siapa buyut kita, siapa canda kita, siapa warai kita. Warai apa? Bah, buyut, canda, warai, kudek-kudek siwur. Kudek, kawan siwur, buyut kawan siwur. Wes entek. Ya, banyak dari kita baru kenal mbah, buyut, canda, warai. Tetapi kalau kita menyatukan hati kita pada Nabi Muhammad SAW, saudara kita kelak nanti tidak akan dituntut oleh Nabi Muhammad SAW. Masalah makanya ada doa namanya solawat Jibril, itu solawat yang baca pertama kali Nabi Adam. Ketika Nabi Adam bingung, Nabi Adam bunda, ya benoh ya Allah rambah nama lamakan kusana wa ilam takfirana wa takhalani kunnana minal khasirin bila badak ngampuni kami lana kunnana minal khasirin hamba seorang orang yang rugi. Akhirnya apa? Allah menurunkan malaikat Jibril dan malaikat Jibril mendampingi Nabi Adam alaihi salam. Dan kemudian apa? Nabi Muhammad sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Maka yang kali banyak soal Jibril itu malah kayak di Nabi Adam. Makanya dalam kisahnya ketika Isra Mi'raj yang mengucapkan salam duluan Nabi Adam kepada Nabi Muhammad karena saking bangganya orang tua kepada anaknya. Makanya dia sama orang tua kadang oleh anak ibu rapati benar butuh bong tuanya si butuh benar ojo sampai us anak ibu benar bong tuanya halah Rangga bisa nak dulu, biarlah. Ayo bareng-bareng. Anta Samsul, anta Badrun, anta Nurun, kawan Nurin. Anta Samsul, anta Halo.
dadamu mengucap. Allah mengampuni. Aksen saya. Karena saya berbuka-buka. Tidak ada yang tidak mungkin. Keluarga besar, Mbak Marto, Naris, Mbak Elias, Mbak Satan, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu Wataala. Jadi kita ada yang jadi guru, ada yang jadi tentara, ada yang jadi polisi, ada yang jadi dokter. Itu semua karena doa dan kuat-kuat kita sekarang. Saya bisa katakan, tidak ada seorang anak yang sukses dalam dunia pasti. Di balik kesuksesan seorang anak ada doa bapak kita yang dikabulkan oleh Allah. Maka hadirin, jangan sampai diri kita lupa dengan orang tua. Jangan sampai diri kita lupa dengan mbah buyut kita. Si tokohnya, sesepuhnya. Beliau sudah berdoa, ya Allah, angkat derajat anak cucu kami. Susah. Bahkan doa Nabi Adam, Robbana tolonglah aku sekarang. Dan ada doa Nabi Ibrahim yang langsung halal dikabulkan oleh Allah. Robbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Orang tua kita berharap, bapak kita berharap agar doa anak cucunya diangkat dari oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hei, tapi ini semua karena doa bapak kita. Ini semua karena doa orang tua kita. Makanya, mari kita bergandeng tangan. Mari kita kuatkan silaturahim di antara kita. Jangan sampai ada perselisihan. Jangan sampai hanya urusan dunia. Kita saling tidak akur, kita saling olok-olok, kita saling memamerkan sesuatu yang kita miliki walaupun itu ingat hanya titipan sementara dari Allah Subhanahu Wataala. Maka tidak bisa berbincang dengan kemarin hari. Ayo, keluarga besar dari Mbak Marto Naris, Mbak Elias, Mbak yang ingin jadi polisi, belajar dari beliau. Mumpung punya kesempatan, mumpung punya jalan, akan diajari. Walaupun harus belajar, belum tentu juga jadi polisi. Semua sudah ditakdir Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang saya punya pondok pesantren di rumah. Ikatannya SMP, namanya SMP Internasional. Saya sama dengan luar negeri, saya dengan Mesir, dengan Australia. Anak-anak kami dididik dengan Al-Quran. Anak-anak kami dididik dengan bahasa Arab, bahasa Inggris. Kita hampir 2 minggu sekali kedatangan luar negeri. Dari Mesir, dari Arab Saudi, dari Australia, dari Malaysia. Datang ke rumahmu, datang ke pondok saya. Pondok yang masih kecil, yang punya semangat yang besar. Makanya keluarga besar dari Mbak ini harus yakin. Kalau kita akan punya anak cucu yang akan diangkat oleh derajat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Amin. Allahumma. Amin. Makanya doa kita sekarang sebagai orang tua adalah bagaimana menata hati kita. Ada doa untuk menata hati, namanya tim bil kulub. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bil kulub wa nawaiha wa abiyati abdani wa sifatiha wa nuril absari wa niyatiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ala Allah. Abadani wa
itu hanya sebuah suara tidak artinya bahagia. Iklu diarani Nusantara ini menemui orang si kangkorna, orang si ketune putih, orang si ketune bunga, orang popo si penting rukun. Tidak usah kita saling olok-olok satu sama yang lain, karena derajat di atas Allah sama bodoh. Tadi saya bilang sama Wan dan Halim, saudara saya intima. Yang pertama profesor, kedua profesor, ketiga juga doktor, keempat saya, kelima adik saya, istrinya, semuanya pegawai negeri kecuali saya. Saya pernah diangkat pegawai negeri sama Abah, tidak boleh. Saya bilang, Abah, belum ada jadi PNS Abah. Apa kata Abah saya? Wis toleh, wong murid sini penting marem, aman. Yang penting bahagia. Ya, kurang bahagia gimana? Haji bolak balik, umroh bolak balik, sama ombo, mobil akan, motor akan, emang kurang. Saya jawab, yo, hari ini cukup balik terus tu. Bawa kulit sedih kulit itu cukup, makanya ngaji balik motor lagi cukup. Saya tu kalau ceramah dah, di sini ada kopinya, ada tehnya, ada kentangnya, ada tegarnya, pokok renang itu. Tapi dengan kron yang isi-isi harus permen itu tak salah saya ini bintang jahe biasa Allah salam Allah salam Allah. Tadi saya bilang hadirin, ini semua karena Allah. Coba Mbak Marco Naris, ini bahagia melihat, melihat itu dalam bahasa Inggrisnya nyawang, nyawang, nyawang anak cucunya. Ini semua pada datang difasilitasi oleh Dan Halim, ikut senang. Makanya dalam bahasa Jawa orang bahagia itu kan urip ayem. Loh, kita pakai nggih mongso aman dunung rasa tandae iman. Loh, karena punya iman datang nih. Oh, coba kapan-kapan kalau diundang di Gorontalo semuanya dikasih bis gratis datang nggak? Datang. Eh, kok? Terus yang kemarin bis apa? Wassalamualaikum. Wassalamualaikum. Kita lagi bahagia di hotel ini. Kapan-kapan kita kegiatan mungkin di pantai. Lu asik mana? Terus aku diundang nih, yuk temen yuk. Ini gantungnya, ini kopi nih. Masuk yuk mangga. Mereka dan Halim tidak mahal beneran. Wassalamualaikum. Ini semua karena Allah. Makanya ayo jangan lupa hati kita, tanamkan di hati kita hanya ada Allah, Allah, Allah. Tidak ada yang lain kecuali Allah. Makanya ada doa Allah, Allah. Alisna ya Rasulullah, ya Habibaja, alaikum salawatullah. Abdum bilba, ya tajilas mal'ata, juda bil jawab, marhaban, kota kobalna. Tak sambung. Biasanya poplo. Wassalamualaikum. Ini Allah. Makanya ayo kita bahagia di bulan yang fitri ini. Semoga Allah mengabulkan doa kita. Semoga keluarga besar dari Pak Marco Naris dan Pak Elias masuk sangat oleh Allah diangkat derajat oleh Allah Subhanahu. Mari kita tundukkan kepala kita. Kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berharap ini kesempatan yang mulia, kesempatan yang baik. Hadirin, tidak ada yang tidak mungkin. Kalau Allah sudah menakdirkan, kun fayakun. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun. Kalau sudah dapat kun fayakun Allah, semoga kesempatan ini penuh kemanfaatan untuk kita semua. Amin. Amin Allahumma. Amin. Dan semoga keluarga besar kita semua oleh Allah diberikan keberkahan, diberikan kesehatan. Amin.
anak cucu kita menjadi anak-anak yang saleh dan salehah. Ini punya manfaat barokah, mampu membahagiakan kedua orang tua, mampu bermanfaat untuk bangsa dan negara. Dan kita semua oleh Allah dituntut menjadi pecinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Munhasib kuliah di arwah Imam Pardo Naris dan Mbak Meja. Selamat sallallahu alaihi wasallam. Wabillahi taufiq, bismillahirrahmanirrahim. Ina kena butuh dia kena kalau boleh kami barang-barang pasti. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Assalamualaikum ya Sahabat Allah.
isfah lana ya Rasul Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Ya Rabbal Alamin. Sayang-sayang Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Bareng-bareng maulaya sholih wa salim ta'iman abada ala habib bila khairil khalqi Kulladi turja syafa'atuhu li kulli hawli minal awali muntahimi ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidana wa'fir lana mahmadaya wasi'at Karobi ya Arhamar Rahimin ya Arhamar Rahimin ya Arhamar Rahimin Farij alal muslimin. Ini dapat dikabul bila arwahi Bahagia Salamun al-Fatiha. Yang berikan semuanya untuk kita, Komandan Halim dan keluarga, semoga terus berikan kesehatan dan keberkahan, berjuang di Jakarta, semoga terus sehat dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah siap menjalankan tausiah bersama. Oke. Okay. Jadi ini maksudnya luar biasa. Ya, termasuk saya. Boleh. Termasuk Marmer. Dan nanti yang akan memberi hadiah. Ini jualnya dari YouTube. Mayan. Apa bedanya sepeda naik pom? Iya. Apa bedanya sepeda dengan manusia? Manusia. Apa bedanya manusia dengan sepeda? Saya bisa pak. Apa? Ya. Ah, oke. Ya. Ini sepeda ya. Ini sepeda, sepeda. Ya, sepeda. Anggaplah ini sepeda. Ya. Nah, sepeda itu setelah dipakai, ya. Ah. Ini dibersihkan. Ya. Oh, setelah dipakai. Ya. Tapi dengan manusia. Manusia dengan apa ya? Sebelum dipakai, dibersihkan dulu. Ya. Terima kasih Bapak Ibu hadirin yang menghormati. Itu tadi salah. Salah pak. Salah. Saya betul. Kalau sepeda itu kalau dipacar berjalan laku. Kalau manusia dipacar ambruk. Kalau tidak berjalan silahkan bukti. Aku rong jawab. Jawab. Terima kasih ya. Bapak Ibu hadirin, assalamualaikum. Gak kelangan kowe. Wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia dan sangat saya hormati. Tentunya pertama, marilah kita bersama-sama mengucapkan puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi. Karena bahwa pada saat yang berbahagia ini kita semua dapat berkumpul di hall Hotel Tron di sini dengan untuk bersilaturahim
dengan keadaan sehat walafiat. Tentunya itulah salah satu hal yang kita butuhkan. Tanpa sehat mustahil panjenengan mancal sepeda atau naik mobil dan lain-lainnya bisa ada di tempat ini. Dengarannya selamat saya serta salam karena selalu kita cintungkan kepada cintungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang